calon peserta didik MTs Negeri 3 Subang tahun pelajaran 2023-2024 Selasa 20 Juni 2023 siap dimulai. Kami mengucapkan selamat datang di Madrasah Tsanawiyah 3 Subang. Kita dapat bersama-sama mengantarkan anak-anak didik kita kepada cita-cita yang mereka inginkan. Yang terhormat calon orang tua siswa MTsN 3 Subang, anak-anakku sekalian, calon siswa MTsN 3 Subang yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Dengan kepercayaan Bapak dan Ibu menyekolahkan anaknya di MTs 3 itu sudah di jalan yang benar ketika anak Bapak dan Ibu mempunyai cita-cita yang tinggi. Dengan mengucapkan bismillah, tes penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2023-2024 dibuka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi bersama Abah dan Satyawan di channel YouTube MTsN 3 TV ya. Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2023 kita mengadakan tes untuk seleksi masuk di MTsN 3 Subang. Tapi sudah banyak dan kumpul di lapangan para peserta didik baru untuk mengikuti tes masuk dan wawancara bersama orang tuanya. Tiada kata yang paling indah selain untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita hidup akan mudah. Nah, oleh karena itu kami sebagai panitia dalam rangka penerimaan siswa baru, insya Allah melayani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan moto kita, madrasah mandiri dan berprestasi. Oke, pemirsa, ikuti saja tayangannya, liputannya dalam rangka tes masuk seleksi MTsN 3 Subang. Ayo, mari. Baik pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Madrasah. Dalam hal ini ada Pak Acu sebagai PLT Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Subang. Pak Acu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kita sekarang kan mengadakan tes wawancara untuk siswa-siswi baru yang masuk di MTs 3 Subang. Bagaimana tujuan dari kegiatan ini? Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah. Kita masih diberi kepercayaan yang luar biasa oleh masyarakat sehingga pendaftaran tadi sampai 280 dan yang diterima itu 256. Nah, itu suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita di masyarakat masih dipercaya. Nah, tujuannya tes hari ini yang pertama adalah untuk menyeleksi siswa yang masuk ke kita, dan yang kedua adalah untuk menyeleksi siswa-siswa yang berprestasi, karena di kita ada dua kelas unggulan, yaitu unggulan sains dan unggulan keagamaan. Nah, insya Allah tahun sekarang kita akan membuat kelas unggulan ekstrakurikuler, dan hari ini orang tua dan siswa kelihatan antusias untuk mengikuti tes ini. Kemudian harapan ke depan dengan adanya tes ini gimana anak? Ya, harapan ke depan dengan tes ini kita dapat memilih anak-anak yang unggul, karena dengan anak yang unggul otomatis nanti madrasah mandiri berprestasi bisa terwujud dengan baik. Itu. Terima kasih Pak Cuk. Ya. Salam untuk kita ya, jangan lupa pemirsa like and share channel YouTube MTsN 3 TV. Oke. Okay. Baik pemirsa, ini kita akan melihat ruangan tes ya. Di sini ada ruangan satu. Kebetulan sudah mulai tesnya ya.
Ibu lagi nungguin anak ibu? Iya. Nah, ibu, ini channel YouTube MTSN 3 TV ya. Gimana, Bu? Perasaan ibu mengantar anak ini untuk tes gimana? Deg-degan Pak. Ya, terus? Ya, gitu. Gimana, Ibu? Gimana, Ibu? Mana, Bu? Soalnya? SDN? Tumpai. Oh, MI ya? Iya. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Iya. Sama ya? Ibu, sama. Tumpai. Iya. Oh, sama-sama nih. Jumlah pelajarnya berapa tadi? 3, 1, 2, 3, bahasa. Dan yang keempat, BPI. BPI itu baca, tulis, kurva. Baik, pemirsa, ini ruangan tadi dua, udah tiga sekarang, ruangan tiga ya. Kita lihat ruangan tiga lagi mengerjakan anak tes seleksi. Nah, kita akan wawancara di mana? Dari mana? Dari Teater. Dari SDN mana? Cibitung 1. Gimana perasaannya mengantar anak untuk tes masuk di sini? Bangga sekali. Ya. Harapannya ke depan bagaimana? Ya, supaya lebih baik lagi. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Begitu pemirsa. Yuk, kita lanjut lagi. Ini ruangan 4 ya. Lagi mengerjakan tes soal. Pemirsa, masih keling-keling, masih banyak ya. Barusan udah ke ruangan 1 sampai 5, sekarang kita akan menuju ruangan 6. Oke, okay. Untuk melihat bagaimana anak-anak mengerjakan tes untuk masuk di tes ini, coba.
mana? Api, api ya. Angkatan tahun berapa? Angkatan pokoknya 3 tahun yang lalu aja. Dari asal mana? Sarawija. Nah, ini pemirsa, bagaimana kesannya mengantar adik ke sini? Kesannya senang juga ya, karena bisa ketemu silaturahmi sama guru-guru gitu. Terus ngeliat keadaan sekolahnya dulu. Oke, terima kasih ya, Yapi. Oke, pemirsa, ayo lanjut. Baik pemirsa, kita akan mewawancarai tokoh Kota Malang nih. Insyaallah. Ya. Ini Pak Ustadz, yo. Persiapan. Bagaimana persiapan kesan pesan mengantar anak ke sini? Pertama, bisa merasa bersyukur bisa bergabung dengan MTS N3 Subang. Subang. Kita berharap ada kolaborasi pendidikan. Ya. Kebetulan saya aktivitas di KUA. Ya. Jadi bisa komunikasi ya, lebih dekat lagi. Oke. Terkait pengembangan keagamaan di Kasumalang. Dan alhamdulillah anak saya yang kedua, Faratul Aini, ya, bisa didaftarkan ke sini, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama di payung hukum Kemenag ya, Kemenag Subang. Mudah-mudahan di bawah nama Kementerian Agama kita semangat. Amin. Baik, pemirsa. Terima kasih, Pak Ustadz. Pak, ya, kesempatan timang, Pak. Baik, pemirsa. Ada nini-nini nih. Ada mama. Beliau adalah anaknya, incunya. Kesini ke Kasumalang, ke MTS di 3 Subang. Mak, bagaimana, Mak? Pesan-pesan, Mak. Mak masukkan incu ke sini ya, atau anaknya. Pesan-pesan mudah-mudahan biar betah di sini. Ya. Lulus sampai tuntas lah di sini kelas 3. Terletak gitu, seleh. Yeah. Oke, nuhun banyak. Siap. Bagi pemirsa. Oke, lanjut, Mak. Alah. Tes dulu atau tes dulu? Tes dulu. Tes lah dirinya. Tes lah, Mak. Tes lah, tes. Iya, tes lah. Kita. Tos. Baik pemirsa, alhamdulillah sekarang lagi tes wawancara orang tua bersama peserta didik baru ya. Kita akan wawancarai salah satu peserta didik nih. Ini Incu Babe ya. Nah, nama kamu siapa? Zipa. Dari SDN mana? Cijambe Subang ya. Nah, sekarang kan tadi udah tes wawancara. Sudah. Sekarang kan mungkin sekolah di sini, mau di sini betah. Terus cita-citanya apa, harapan ke depan? Harapan. Ya. Semoga bisa lebih baik lagi dari kemarin. Nah, terus? Apa? Oke. Cita-citanya? Jadi pengacara. Jadi pengacara, wah hebat ya mereka ini. Zipa ini pengen jadi pengacara. Kalau jadi pengacara harus berprestasi di sini. Baik, terima kasih Zipa ya. Semoga betah di sini. Oke, beda dah dulu. Hei, nama dari siapa? Gilang. Bapak kamu di mana? Di Yogyakarta. Yang mana bapak? Apa? Tujukin mana? Panggil. Nah ini anak di sini juga di MTS 3 Subang sekolahnya. Tanya. Dek, cita jadi apa? Jadi ustaz katanya. Ustaz hebat. Biar apa? Biar apa? Mencerahkan. Mencerahkan ilmu. Ilmu pengetahuan agama. Oke, baik pemirsa ini. Anak nih mau di sini. Senang deh di sini deh. Alhamdulillah. Sip deh. Keren deh. Oke, asyik aja. Halo, nah, YouTube. Baik pemirsa, ini ada lagi dari SDN Cibitung 1. Namanya? Sipa. Sipa. Ini orang tuanya, masih saudara. Sipa. Betah sama di sini? Ya belum. Belum kan? Belum. Calon barusan. Cita-citanya apa? Cita-cita. Lihat kamera. Pengen jadi dokter. Dokter katanya. Oke. Harap. Gimana harapan ke depan menyekolahkan anak di sini? Ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan dapat tercapai. Iya. Sehat ya, pintar, bager, damai. Oke, siap. Terima kasih. Dadah dulu. Iya.
Mau kenalin siapa itu? Pak Sukim. Ini Pak Sukim mau mengenalin orang tua murid katanya. Mana-mana, Bu? Ini Bu ini. Cepat. Sini, Neng. Begini. Asal dari mana, Bu? Dari SDN Tenjolaya. Tenjolaya 4. Dari mana tuh? Daerah Kampung Yalindu, Pak. Desa Tenjolaya. Sudah kerja? Nah, sekarang harapan Ibu ke depan menyekolahkan anak di sini gimana? Lihat kamera, Bu. Ya, anak mudah-mudahan soleh, pintar, ya. Dan ingin berbakti sama orang tuanya. Terus? Cita-citanya? Cita-citanya? Apa? Bu, jadi orang yang sukses aja. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Jangan lupa ya, like, share, ya. And comment channel YouTube NTSN 3 TV. Anaknya? Ya? Dek, kita ya. Nah. Ibu menyekolahkan di sini gimana? Harapannya ya supaya anak saya lebih bisa memahami agama lebih banyak. Ya, ceritanya. Mudah-mudahan berkenan sih ya. Ya. Jangan lupa nih like, share, and subscribe channel YouTube NTSN 3 TV. Ada lu. Iya. Dari mana? Asal SD-nya? SD Kesemalang 4. Kesemalang 4. Pak, gini Pak, harapan Bapak ke depan menyekolahkan anak di MTS 3 Subang. Di MTS 3 Subang, karena saya alumni MTS ya, ini ya. Tahun 94. 94 ya? Ya. Waktu itu filial, masih filial di Salak. Ya. Ya. Almarhum Pak Benda, kepala sekolahnya. Ya. Jadi dulu emang MTS ini berprestasi waktu ya. Saya. Ya. Dan harapannya sekarang lebih meningkat prestasinya di bidang segala bidang. Amin. Oke, terima kasih Pak. Ya, siap. Dari dulu.